Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Main Worship Service. Kami sangat senang menyambut Anda yang telah bergabung bersama kami dengan penuh sukacita. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga orang lain. Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda, agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 3 dan 4 Juli karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811-896-876. Di tengah masa yang tidak mudah ini, kita perlu semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bagi Anda telah tersedia buku ibadah harian jilid 3 untuk periode bulan Juli sampai September yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WhatsApp di nomor 0811-588-580. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hidup yang berkualitas sesuai dengan kehendak Tuhan? Temukan prinsip-prinsip dari firman Tuhan melalui ibadah kita kali ini dengan tema berpikir secara sehat. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Anda juga dapat menyiapkan catatan untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja.
Bila tu
Sama seperti nilai sebuah tas sangat ditentukan oleh apa yang mengisinya, demikianlah kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Sebuah tas yang sederhana, bila diisi dengan berlian 10 karat, tentu akan jauh lebih bernilai daripada tas branded yang kosong dan tak berisi. Demikian juga, orang yang berpenampilan sederhana, bila yang mengisi pikirannya adalah hal-hal yang bermutu, maka kehidupannya pasti akan lebih berbobot dibandingkan orang yang berpenampilan mentereng, namun pikirannya diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Kaitan antara apa yang mengisi pikiran kita dengan bobot kehidupan kita ini ditulis dalam kitab Amsal sebagai berikut. For as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau sebab sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah yang bersangkutan. Artinya, bagaimana keadaan diri kita yang sesungguhnya ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang bermutu, maka kehidupan kita akan menjadi bermutu. Sebaliknya, apabila yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang hina, maka hidup kita pun akan menjadi hina. Pentingnya peranan dari pikiran ini pula lah yang dikemukakan oleh René Descartes, filsuf, ahli matematika, dan ilmuwan dari Prancis yang hidup 400 tahun yang lampau. Yang bersangkutan terkenal dengan prinsip yang ia pegang, yang dalam bahasa Latin berbunyi, cogito ergo sum, I think, therefore I am. Aku berpikir, karena itu aku ada. Saya tidak mengajak saudara untuk mendalami, menelaah, ataupun memperdebatkan pendapat dari René Descartes ini. Namun yang pasti, dari sana kita dapat melihat pandangan orang tentang pentingnya peranan dari pemikiran dalam hidup manusia. Pentingnya peranan pikiran dalam hidup manusia ini bukan hanya dapat kita lihat dari sisi filsafat saja, tetapi juga dari ilmu psikologi. Penelitian yang dilakukan oleh tim psikolog dari Queen's University di Kingston, Kanada pada tahun yang lalu membuktikan bahwa rata-rata setiap hari manusia berpikir 6.200 kali. Artinya, setiap jam manusia berpikir 260 kali atau 4 kali per menit, siang malam tanpa henti. Dari situ dapat kita bayangkan betapa besar pengaruh pikiran manusia terhadap kehidupannya, termasuk terhadap kebahagiaan dari yang bersangkutan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan dicatat dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Sebagaimana yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam rumah tahanan di kota Roma. Sementara menunggu pengadilan oleh Kaisar, ia menulis surat antara lain kepada jemaat di kota Filipi. Jemaat yang ia rintis dengan melewati berbagai kesukaran, termasuk didera dan dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Sekarang, sementara berada di dalam rumah tahanan di kota Roma, ia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan keuangan yang mereka berikan bagi pelayanan dan kehidupan Paulus sehari-hari. Di samping itu, di dalam Filipi pasal 4, antara lain Paulus juga mengingatkan jemaat tentang 4 hal yang telah mereka pelajari, terima, dengar, serta lihat dalam diri Paulus. Keempat hal tersebut kita bahas di sepanjang bulan ini di dalam ibadah kita. Kita bahas untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebab seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 9, bila kita mempraktekkan keempat hal tadi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Artinya, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita akan hidup dalam kehidupan yang lebih baik atau a better life. Keempat hal tadi adalah yang pertama, yaitu bersukacita senantiasa. Hal ini diutarakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan telah saya bahas 3 minggu yang lampau. Yang kedua, yaitu mengembangkan pengendalian diri.
Hal ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Dan telah saya uraikan dalam ibadah 2 minggu yang lalu. Yang ketiga, yaitu bebas dari kecemasan. Hal itu disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Dan telah saya jelaskan dalam ibadah di minggu yang lewat. Sekarang, hal keempat yang harus dilakukan oleh jemaat di Filipi pada masa itu dan oleh kita yang hidup di masa sekarang adalah berpikir secara sehat atau think healthy. Seperti yang telah saya utarakan tadi, hal ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita baca ayat tersebut sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan frasa jadi akhirnya yang ditulis Rasul Paulus di ayat 8 ini. Frasa atau penggalan kalimat tersebut menunjukkan bahwa apa yang ia sampaikan di ayat 8-9 merupakan kesimpulan dari hal-hal yang ia sampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya, termasuk tentunya ayat 4-7. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan betapa pentingnya peranan pikiran, yaitu seperti yang dibahas oleh Rasul Paulus di ayat 8 dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang telah ia sampaikan sebelumnya, yaitu antara lain bersuka cita senantiasa, pengendalian diri, dan hidup bebas dari kecemasan, tidaklah terlepas dari kesanggupan untuk berpikir secara sehat serta mempraktikkan semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ayat 8 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik pelajaran tentang 3 sikap yang sehat dalam hal berpikir. 3 sikap dalam berpikir yang sehat dan yang akan menentukan kebahagiaan kita. 3 sikap tersebut adalah, yang pertama, yaitu kita harus berpikir secara hati-hati. Saya ulang, kita harus berpikir secara hati-hati. Orang yang berpikir secara sehat tidak akan bersikap secara ceroboh tentang apa yang ia pikirkan. Apabila di masa pandemi ini, kita harus bersikap hati-hati dalam menjaga diri terhadap paparan virus, maka sikap yang sama pula lah yang harus ada pada diri kita dalam menjaga pikiran kita. Kalau untuk mencegah agar tidak terpapar oleh virus, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Termasuk diantaranya yaitu mengenakan masker secara disiplin. Demikian pula lah kita harus mengenakan masker pada semua akses yang menjadi jalan masuk bagi virus, yaitu pikiran yang keliru yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Tentang hal itu, di ayat 8 tadi Rasul Paulus menulis seperti demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan agar kita menapis atau menyaring semua hal yang tidak benar, tidak mulia, tidak adil, tidak suci, tidak manis, tidak sedap didengar, tidak bajik, dan tidak patut dipuji, agar tidak masuk ke dalam pikiran kita. Semua itu bagaikan virus yang kalau masuk ke dalam pikiran kita,
akan sangat merugikan kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang tidak benar, maka cepat atau lambat, hidup kita pasti akan keblinger, melenceng, dan akhirnya terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Kata-kata yang diucapkan oleh Frank Outlaw, seorang pengusaha dalam bidang retail di Amerika Serikat, sangatlah patut diperhatikan. Kalimat yang ia ucapkan ini dikutip oleh banyak orang dengan berbagai macam versinya. Ia berkata sebagai berikut. What's your thoughts? They become your words. What's your words? They become actions. What's your action? They become habits. What's your habits? They become character. What's your character? For it becomes your destiny. Perhatikan pikiran-pikiran Anda. Karena mereka akan menjadi kata-kata Anda. Perhatikan kata-kata Anda. Karena mereka akan menjadi tindakan-tindakan. Perhatikan tindakan-tindakan Anda. Karena mereka akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan Anda. Karena mereka akan menjadi karakter. Perhatikan karakter Anda. Karena hal itu akan menjadi masa depan Anda. Apa yang dikatakan oleh Frank Outlaw ini selaras dengan nasihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Yaitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan, pada dalam konsep Alkitab, hati atau lab dalam bahasa Ibrani bukanlah sekadar tempat bagi orang untuk berperasaan, tetapi juga tempat untuk berkehendak dan berpikir. Sehingga nasihat yang disampaikan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tersebut juga berarti agar kita menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah kehidupan kita akan ditentukan dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus berpikir dengan hati-hati alias tidak sembrono. Hal itu pula lah yang dikemukakan oleh Patrick Buchanan, Direktur Komunikasi di Gedung Putih, komentator dan kolumnis Amerika Serikat yang sangat terkenal melalui kata-kata yang ia ucapkan. The food that enters the mind must be watched as closely as the food that enters the body. Makanan yang masuk ke dalam pikiran harus dijaga seketat seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita bersikap ceroboh dalam hal makanan, seperti misalnya makan makanan yang mengandung lemak jenuh dan kadar gula yang tinggi, maka tentu kesehatan tubuh jasmani kita akan terganggu. Demikian juga kalau kita bersikap ceroboh dengan pikiran kita. Singkat kata, kita harus berpikir secara hati-hati, yaitu dengan tidak memasukkan hal-hal yang tak bermutu ke dalam pikiran kita. Berikutnya, sikap yang kedua dalam hal berpikir secara sehat adalah berpikir secara benar. Saya ulang, sikap yang kedua dalam hal berpikir secara sehat adalah berpikir secara benar. Yang saya maksudkan dengan berpikir secara benar di sini, bukan sekedar berpikir dengan silogisme atau urut pikir yang benar, maupun berpikir berdasarkan informasi yang benar saja. Memang, kalau orang berpikir dengan urut pikir yang keliru dan berdasarkan informasi yang salah, maka pikiran yang bersangkutan menjadi tidak benar. Tetapi berpikir secara benar lebih daripada itu. Berpikir secara benar adalah mengisi pikiran dengan hal-hal yang mulia. Beberapa bulan yang lalu saya pernah berkata, pada dalam ilmu komputer atau computer science dikenal istilah garbage in, garbage out. Artinya, kalau yang kita masukkan adalah sampah, maka yang keluar adalah juga sampah. Artinya, kalau data yang kita masukkan dalam sistem komputer adalah data yang keliru, maka output yang dihasilkan oleh komputer tersebut juga akanlah keliru. Kalau angka-angka yang kita ketik pada keyboard atau papan ketik dari komputer tidak tepat, maka hasil perhitungan yang kita peroleh juga akan meleset. Berarti kualitas dari apa yang kita masukkan dalam sistem komputer akan sangat menentukan mutu dari yang ia hasilkan.
Demikian pula lah kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia. Maka pikiran kita pun akan menjadi benar dan hal-hal yang kita kerjakan juga akan menjadi tepat. Sebagai contoh, kalau yang mengisi pikiran kita adalah pandangan. Bahwa bekerja secara jujur merupakan sikap yang luhur, maka pikiran kita pun akan menjadi pikiran yang sehat. Bukan itu saja, kehidupan kita juga akan menjadi sehat. Mengapa? Karena pikiran tersebut akan membuat kita menjadi rela untuk bekerja dengan rajin. Tidak mencari jalan pintas, yaitu dengan menipu kanan dan kiri demi mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak. Sebaliknya, demi menjaga kejujuran, kita akan rela bekerja dengan rajin. Bukankah hal itu merupakan kehidupan yang bugar dan cara pikir yang sehat? Sekali lagi, berpikir secara benar adalah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di ayat 8 tadi. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, di ayat 8 tadi, ada 6 hal yang ia utarakan dan yang harus senantiasa mengisi pikiran kita. Guna memudahkan seorang untuk melihat ke-6 hal tersebut, saya akan membaca ayat 8 tadi di dalam bahasa Inggris. Filipi pasal 4 ayat 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise, think about these things. Perhatikan, di ayat ini ada 6 hal yang diawali dengan kata whatever atau hosos dalam bahasa Yunani. Yang artinya antara lain adalah apa saja atau semuanya. Kenam hal yang diawali dengan kata whatever tersebut adalah true atau benar, honorable atau patut dihormati, just atau adil, pure atau suci, lovely atau indah, dan commendable atau patut dikagumi. Lebih jauh, kenam hal tersebut dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai hal-hal yang bersifat excellent. Artinya mulia dan worthy of praise atau patut untuk dipuji. Kemudian ia berkata semuanya itu harus senantiasa dipikirkan oleh umat Tuhan. Berarti orang yang berpikir secara sehat adalah orang yang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang mulia dan patut dipuji. Yaitu 6 hal yang telah disebutkan oleh Paulus tadi. Mulai dari hal yang benar sampai kepada yang patut dikagumi. 6 hal tersebut menggambarkan kehendak Allah. Karena pada dasarnya kehendak Allah adalah mulia dan patut dipuji. Karena kehendak Allah bersifat benar, patut untuk dihormati, adil, suci, indah, dan patut dikagumi. Tidak ada kehendak Allah yang tak benar. Tidak ada kehendak Allah yang tak patut dihormati. Tidak ada kehendak Allah yang bersifat tidak adil, tidak suci, tidak indah, dan tidak patut dikagumi. Tidak ada. Semua yang Allah kehendaki bersifat mulia dan patut dipuji. Sebab semuanya itu mencerminkan kebenarannya. Pentingnya untuk memahami pikiran yang benar inilah yang diutarakan oleh Mark Twain, sastrawan besar dari Amerika Serikat yang hidup di abad yang silam. Penulis buku novel yang sangat terkenal, The Adventure of Tom Sawyer tersebut, antara lain dikenang orang karena kalimat yang ia tulis dalam buku riwayat hidupnya. Kalimat yang berbunyi, "What a wee little part of a person's life are his acts and his words. His little life is led in his head and is known to none but himself. All day long, the mill of his brain is grinding.
and his thoughts, not those other things, are his history. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kalimat-kalimat tersebut artinya adalah bagian yang sangat kecil dari kehidupan seseorang adalah tindakan dan kata-kata yang bersangkutan. Kehidupannya yang sesungguhnya dituntun di kepalanya dan tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali oleh dirinya sendiri. Sepanjang hari mesin otaknya berputar dan pikirannya bukan hal-hal yang lain merupakan sejarah dari yang bersangkutan. Dengan menulis seperti demikian, tentu Mark Twain tidak bermaksud untuk berkata bahwa tindakan dan kata-kata seseorang tidaklah berarti. Namun seperti yang ia katakan, his life is laid in his head. Kehidupan yang sesungguhnya dari seseorang dituntun di kepalanya. Yaitu oleh pikiran yang mengisi benak yang bersangkutan. Pikirannya lah yang akan menentukan sejarah dari kehidupan orang tersebut. Apabila pikiran yang bersangkutan benar, maka generasi-generasi berikutnya akan melihat sejarah dari kehidupannya sebagai kehidupan yang mulia dan patut dipuji. Sebagai contoh, pikiran dari Adolf Hitler yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, yang artinya perjuanganku. Dalam buku tersebut, Hitler menjelaskan proses pembentukan pikirannya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang yang bersikap antisemit. Pikiran yang mengakibatkan jutaan orang Yahudi mati dengan cara yang mengenaskan pada era Perang Dunia Kedua. Alhasil, sampai hari ini, orang mengenang kehidupan Hitler sebagai sejarah yang kelam bagi kemanusiaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan pikiran Agustinus dari Hippo. Teolog, filsuf, dan uskup wilayah Hippo di Afrika Utara atau Aljazair di masa sekarang. Pikiran-pikiran yang ia tuangkan antara lain dalam bukunya yang berjudul Confessions atau Pengakuan-Pengakuan. Walaupun tulisan tersebut telah berusia lebih dari 1600 tahun, namun sampai hari ini masih dibaca orang dan dipandang sebagai salah satu adikarya dalam literatur gereja barat. Sehingga orang memandang Agustinus sebagai salah seorang bapak gereja yang paling penting dalam periode sejarah bapak-bapak gereja. Singkat kata, kalau saudara ingin kehidupan Anda di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini, dikenang orang sebagai kehidupan yang mulia dan patut dipuji. Pastikan saudara mengisi pikiran-pikiran Anda dengan hal-hal yang mulia, yaitu pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara bersedia melakukan hal tersebut, tulislah pada kolom komen di YouTube channel ini kalimat, aku akan mengisi pikiranku dengan hal-hal yang benar, mulia, dan patut dipuji. Atau kalimat yang lain yang menyatakan tekad saudara untuk mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, sikap yang ketiga dalam berpikir yang sehat adalah berpikir secara bertanggung jawab. Saya ulang, sikap ketiga dalam berpikir yang sehat adalah berpikir secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab, karena pada dasarnya kitalah yang menentukan apa yang harus dan boleh mengisi pikiran kita. Bukan orang lain, tetapi kitalah yang menentukannya. Tentang hal itu, saya sering mengutip kata-kata dari Martin Luther, tokoh reformasi gereja yang hidup di abad ke-16 yang sangat terkenal. Kalimat yang berbunyi, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building nests in your hair. Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di kepala Anda. Namun Anda dapat mencegah mereka untuk membangun sarang di rambut Anda. Artinya, orang dapat berkata apa saja. Tetapi apakah kata-kata yang bersangkutan akan mengisi pikiran kita atau tidak? Kitalah yang menentukannya. Orang dapat menulis apa saja, termasuk tulisan yang isinya tidak benar. Namun, apakah pendapat, pandangan, perkataan, ataupun tulisan yang bersangkutan akan bersarang di kepala kita? Kitalah yang harus memutuskannya. Kalau kita membaca atau mendengarkannya, kemudian merenungkannya, mempercayainya, lalu menyimpannya dalam benak kita,
serta memegangnya sebagai prinsip dalam kehidupan kita, maka hal itu adalah karena kita yang memutuskannya. Demikian pula, apakah pikiran kita akan diisi dengan hal-hal yang benar, mulia, dan patut dipuji, maka kitalah yang wajib untuk menentukannya. Berarti semua itu merupakan tanggung jawab kita. Hal tersebut tercermin dalam penggalan kalimat terakhir di ayat 8 yang ditulis Rasul Paulus tadi, yaitu pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah dalam penggalan kalimat ini, di dalam bahasa Yunani, ia tulis dalam bentuk kata kerja present imperative active. Present artinya bersifat terus-menerus atau senantiasa. Imperatif artinya suatu keharusan. Aktif artinya kitalah yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Present imperatif artinya di setiap saat, kapanpun, dalam keadaan yang bagaimanapun, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia dan patut untuk dipuji. Yaitu hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Aktif artinya apa yang mengisi pikiran kita merupakan pilihan kita dan tanggung jawab kita. Berarti kitalah yang harus bertanggung jawab untuk membangun kehidupan dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang excellent dan worthy of praise atau mulia dan patut dipuji. Bukannya dengan kekhawatiran, namun dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukannya dengan kata-kata yang melemahkan iman kita sendiri, namun dengan firman Tuhan yang membangun iman kita. Disinilah pentingnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Allah dalam Alkitab secara teratur. Yaitu dengan melakukan ibadah harian pada setiap pagi, siang, dan petang hari. Dengan cara demikian, kita secara bertanggung jawab mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Disinilah pentingnya untuk memberi persembahan kepada Tuhan secara teratur, yaitu di setiap ibadah kita. Sebab setiap kali kita memberi persembahan kepada Tuhan, sesungguhnya kita mengisi pikiran kita dengan ucapan syukur kepadanya. Ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang akan membangunkan fajar, menghapus kegelapan, dan menerbitkan terang, yaitu berkat Allah dalam kehidupan kita. Di masa lalu, setiap kali saya akan mengganti komputer saya dengan yang lebih baru, saya tidak perlu mengeluarkan dana untuk itu. Caranya, yaitu saya menjual komputer saya yang lama kepada teman-teman yang berminat untuk memilikinya. Komputer lama yang sudah saya pakai selama beberapa tahun. Tetapi mereka rela untuk membelinya dengan harga yang sama seperti komputer yang baru. Model yang baru dengan kapasitas yang lebih tinggi yang akan saya beli. Padahal seharusnya komputer yang bekas apalagi sudah lama harganya jauh lebih murah. Mengapa mereka rela membelinya dengan harga yang mahal? Untuk itu ada rahasianya. Rahasianya yaitu saya meninggalkan sebagian dari catatan dan naskah khotbah saya di dalam komputer yang lama itu. Catatan dan naskah khotbah itulah yang mengakibatkan mereka dengan senang hati membeli komputer bekas dan yang sudah lama tadi dengan harga yang mahal. Artinya bukan komputernya, tetapi apa yang menjadi isinya, yaitu catatan khotbah saya, itulah yang menjadikan komputer itu berharga bagi mereka. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermutu, yaitu karena kita berpikir secara sehat atau secara hati-hati, benar dan bertanggung jawab, maka hidup kita pun akan menjadi bermutu. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah melalui mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari antara lain melalui kelompok pemuridan dasar kekristenan yang kita laksanakan dalam gereja kita dan yang kita beri nama pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah. Dalam kelompok pemuridan ini selama 12 kali, seminggu sekali, saudara akan bertemu secara online dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan seorang pembimbing rohani yang sudah terlatih. Melaluinya, saudara akan dibimbing secara online
untuk semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga iman Anda diperteguh dan pikiran Anda dibaharui. Dengan demikian, maka saudara dapat berjalan secara berkemenangan di dalam segala keadaan. Pendaftaran untuk mengikuti kelompok pemuritan ini dapat saudara lihat di pengumuman yang disampaikan di awal maupun di akhir dari ibadah ini. Mengisi pikiran kita dan kehendak Allah tidak akan membuat diri kita merugi. Sebaliknya menjadikan hidup kita semakin bermutu. Karena kehendak Allah adalah mulia. Dalam kehendaknya yang mulia itulah ia telah rela datang ke dunia untuk menyapa kita dalam kasihnya melalui Yesus Kristus. Dalam kehendaknya yang mulia itu, ia telah memerdekakan kita dari kegelapan dosa dan membentangkan masa depan yang baru serta gemilang. Dalam kehendaknya, yaitu kehendak Yesus Kristus, Tuhan kita, ia telah membaharui pikiran kita sehingga dengan demikian semakin selaras dengan pikirannya. Dalam kehendaknya yang mulia itu, ia bersedia menuntun dan menyertai kita dengan rohnya. Sehingga dengan demikian kita dapat berjalan di dalam kebenaran untuk menuju hari esok yang indah yang telah ia sediakan. Dengan demikian, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan merasa takut. Sebab kalau Tuhan Yesus yang menyertai kita, kita tahu bahwa kita akan berjalan di jalan-jalan yang berkemenangan. Mari kita berdoa, memohon agar Tuhan Yesus terus membaharui pikiran kita dan menyertai kita melalui roh dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu besar. Melalui roh dan firman-Mu, Engkau bersedia membaharui pikiran kami. Menghapuskan pikiran-pikiran yang keliru. Menyehatkan pikiran kami, sehingga kami hidup dalam pikiran yang benar, berkenan, dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan ampuni kami kalau di dalam waktu-waktu yang lalu, kami hidup dalam pikiran yang salah tentang Engkau. Bukannya beriman, sebaliknya kami melemahkan iman kami sendiri. Bukannya bersyukur, tetapi kami menggerutu, mengeluh tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan. Saya berdoa saat ini, jamah pikiran kami dengan anugerah-Mu yang membebaskan itu, menghapuskan pikiran yang kelam dan gelap dan menggantikannya dengan pikiran yang terang dan benar. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dengan firman-Mu Engkau bersedia menuntun hidup kami untuk berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, menyongsong hari depan yang indah yang Engkau sediakan. Sekarang saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu. Menyembuhkan hati. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan ekonomi. Menyembuhkan jasmani. Dan menyembuhkan masa depan dari anak-anak-Mu. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami tahu ada pengharapan. Dan kuasa kasih-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kepada-Mu kami menyerahkan hidup ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Dan kami tahu, di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan Yesus, kami menyongsong hari esok yang indah dan tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
serahkanlah beban dan pergumulan Anda kepada Tuhan, karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor 0811-841-765 melalui WA. Karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Mari tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa. Mari kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Kami menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang sesungguhnya di dalam diri kami. Kalau kami mampu menghadapi ini dan itu di dalam kehidupan kami, kami sadar bahwa semuanya tidak datang dari diri kami sendiri, namun semuanya datang daripada-Mu. Tuhan yang telah mengasihi hidup kami, Tuhan yang telah berkenan kepada kami, Tuhan yang kasih dan anugerah-Nya besar atas hidup kami, Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa menerangi hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami tempuh, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu saja. Aku berdoa sekarang untuk umat-Mu, apapun juga pergumulan masalah yang sedang dihadapi, semua kesulitan yang rumit yang harus dipecahkan, Tuhan, aku berdoa, memohon Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang menolong mereka di dalam kuat kuasa-Mu. Engkau yang menolong mereka di dalam kemurahan anugerah-Mu. Engkau yang menolong mereka, Tuhan, dengan kuasa-Mu yang melimpah tiada batasnya. Aku berdoa menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau putuskan, kami mau bulatkan hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu untuk kami hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dasarnya Allah kita, Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala.